Assalamualaikum sobat YouTube, jumpa lagi di channel saya Rekam Konten Official. Kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya untuk untuk mengosongkan jumlah puff ya. Puff yang di sini udah banyak, kita kosongkan. Karena ada di video saya sebelumnya tentang cara mengatasi cartridge ini yang bocor, itu ada dari teman vaper yang bertanya bagaimana cara mengkosongkan atau mengkalibrasi jumlah puff yang sudah melewati. Ini dari kawan vaper, punya dia katanya sudah 4000 lebih puff. Jadi saya akan langsung menunjukkan caranya. Ini posisi vape kita di posisi on ya, di posisi hidup. Di sini di paling atas ada tulisan power. Ini tulisannya berwarna putih. Di langkah pertama itu kita tekan tombol puff ini 3 kali sampai tulisan power ini berwarna merah atau oranye. Coba kita coba 1, 2, 3. Nah, udah merah. Habis itu tekan tombol ini ya, tombol untuk nambah watt ini sampai ke tulisan bypass ya. Nah, ini kita pencet tombol ini, tombol plus ini, nanti akan ada tulisan bypass. Mana ini bypass? Nah, itu bypass. Ini warnanya tetap merah ya, harus tetap merah. Setelah ke bypass, nah ini kembali ke putih ya. Nah, masih di menu bypass. Kemudian kita tekan tombol puff lagi sampai warna merahnya itu ke puff ini ya. Kalau udah ke puffnya ini berwarna merah, kita tekan tombol ini, tombol plus ini sampai 0. Ini kalau dipencet gini pasti 0. Setelah udah 0, baru kita tekan puff seperti biasanya. Nah, ini udah 0. Dan 0. Ini udah bisa puff ini ya. Itu udah 1. Nah, ini udah 2 counter puff-nya. Ini udah 3. Jadi, bagaimana caranya supaya tombol tulisan yang tertera di atas ini bypass menjadi power lagi? Ya, kita tekan 3 kali lagi sampai merah, kemudian kita pilih ke power. Nah, ini udah power, baru kita tekan puff. Udah, dan normal ke power dengan jumlah puff kembali ke counter 0. Ini udah 3 ya, udah 3 kali puff tadi. Jadi seperti itu caranya. Sangat mudah sebenarnya, cuma mau saya balas komentar sobat vaper di kolom komentar di video saya sebelumnya, mungkin agak panjang atau agak rumit kalau kita tulis. Jadi seperti ini, dengan cara video ini mungkin akan lebih jelas. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol lonceng dan like-nya demi majunya channel yang saya buat ini. Jika ada saran atau berbagi pengalaman tentang vape, monggo tulis di kolom komentar. Demikian video saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya di Rekam Konten Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.